Besti, ini tuh salah satu halal bakmi otentik di Purwokerto yang wajib kalian cobain. Namanya Toko Bakmi 39, lokasinya ada di Jalan Kranji 48 sebelah Hotel The Ben ya. Odornya nyaman, indoornya estetik, dan vibe-nya udah kayak di resto pecinan kuno. Kali ini aku cobain bakmi polos, bakmi komplit, dan juga bakmi ayam panggangnya. Satu porsi bakmi komplit isinya tuh ada ayam cincang, pangsit, sayuran, bakso, dan juga ada bayam crispy-nya. Ini sih yang bakalan bikin aku balik lagi bakmi ayam panggangnya. Si ayam panggangnya juicy parah dan bumbunya rich banget. Lanjut ke snack wajib yang harus kalian pesan. Sebontotnya bisa jadi alternatif cemilan malam. Jadi makanan penghangat dengan cita rasa kuah yang gurih. Pangsit udang goreng itu gak ada obat guys. Kalian wajib coba bareng sama teh orange ini. Sudah kenyang, mari pulang, sampai ketemu di Toko Bakmi 39. Besti, ini tuh salah satu halal bakmi otentik di Purwokerto yang wajib kalian cobain. Namanya Toko Bakmi 39, lokasinya ada di Jalan Kranji 48 sebelah Hotel The Ben ya. Odornya nyaman, indoornya estetik, dan vibe-nya udah kayak di resto pecinan kuno. Kali ini aku cobain bakmi polos, bakmi komplit, dan juga bakmi ayam panggangnya. Satu porsi bakmi komplit isinya tuh ada ayam cincang, pangsit, sayuran, bakso, dan juga ada bayam crispy-nya. Ini sih yang bakalan bikin aku balik lagi bakmi ayam panggangnya. Si ayam panggangnya juicy parah dan bumbunya rich banget. Lanjut ke snack wajib yang harus kalian pesan. Sebontotnya bisa jadi alternatif cemilan malam. Jadi makanan penghangat dengan cita rasa kuah yang gurih. Pangsit udang gorengnya tuh gak ada obat guys. Kalian wajib coba bareng sama teh orange ini. Sudah kenyang, mari pulang, sampai ketemu di Toko Bakmi 39.